Wah, ada alien di sini. Alien adalah salah satu makhluk misteri yang masih hangat diperbincangkan banyak orang. Soalnya, belum pernah ada yang bisa memastikan keberadaan alien. Tapi baru-baru ini ada kemunculan makhluk yang sangat membingungkan banyak orang. Saya pun juga dibuat bingung sendiri olehnya. Nah, kira-kira seperti apakah makhluk itu? Dilansir dari detik.com, ternyata bukanlah alien, melainkan spesies ikan yang memang bentuknya terlihat aneh dan menyeramkan sih. Meski demikian, banyak orang masih beranggapan kalau makhluk itu adalah alien. Tapi kalau gue lihat-lihat sih dari mukanya, memang mirip alien, apalagi dari sisi matanya. Menurut kamu gimana? Coba perhatikan sendiri ya. Sedangkan dari ilmuwan Sulawesi di England menjelaskan kalau makhluk itu adalah salah satu spesies ikan hiu yang masih berwujud embrio. Meski masih berwujud embrio, bayi ikan ini sudah tumbuh loh di dalam kandungan ibumu. Loh, loh, loh kandungan ikan hiu maksudnya. Lalu, kenapa ikan ini terlihat menyeramkan? Karena ikan ini memiliki taring-taring yang tajam dan terlihat pada bagian daging merah muda yang menyelimuti tubuh ikan tersebut, sehingga nampak menyeramkan bagai tubuh tanpa kulit. Nah, ikan ini pun masuk dalam hewan buas yang dijadikan sebagai makanan manusia. Karena enak rasanya dan gurih, apalagi kalau dimakan sama sambal kecap. Enak pastinya deh. Jadi gimana kira-kira? Kamu ingin coba memakannya atau takut karena menyeramkan? Ya, itulah hewan yang sempat dikira alien. Tapi bukanlah alien beneran, tapi hanyalah anggapan orang saja. Saya pun juga dibuat bingung sendiri olehnya.